my YouTube channel dan hari ini aku mau bikin donat. Ini permintaan anak lanang dari kemarin, pingin banget makan donat. Yaudah, yuk, let's go, kita langsung aja bikin donat ala dapur channel. Let's go. Anak lanang, ini aku ada susu 3/4 gelas ya. 1 gelas tapi kurang sedikit, jadinya 3/4. Dan sini aku ada pengembang yeast. Dan ini 7 gram, kita masukkan aja langsung ya. Oke, kita masukkan dulu pengembangnya ke dalam gelas ini bersama dengan susu, kita biarkan dulu. Kemudian di sini ada gula, ini 50 gram gula pasir, sekitar 4 sendok ini ya, kalau nggak salah nih 4 sendok seperti ini ya. Oke, sekarang ada tepung terigu, kita langsung aja bikinnya, saya nggak usah terlalu repot. Ini ada baking powder, di sini udah setengah ya. Ini 16 gram tapi ini setengah paket, jadinya 8 gram. Oke, ini 8 gram baking powder. Nah, di sini aku pakai garam setengah sendok teh. Ini aku pakai 1 telur ya. Ini langsung kita aduk. Udah rata, baru kita masukkan si ini. Ini kita aduk dulu nih adonan tepung ya. Aduknya jangan sekalian ya. Aku mau pakai tangan aja. Kita aduk. Ini yang terakhir nih. Ini si butter. Kita aduk lagi ya. Kita ulangin di sini. Lakukan selama 5 menit atau lebih ya, kayak gini terus. Kita tutup dia selama 1 jam ya, biar dia mengembang dulu. Oke, ini kita taburkan di atas permukaan tepung. Kemudian kita ambil adonan tadi, kemudian kita bakalan potong nih, guys. Udah selesai, kalian bisa langsung tutup aja selama 1 jam ya akunya. Kalau kalian mau setengah jam bisa langsung digoreng juga bisa. Nah, untuk goreng donat aku pakai minyak baru nih seperti ini, jangan terlalu banyak juga, ada api kecil. Masukkan donat, tadi lupa kerekot ya, ini udah masuk donatnya. Udah itu sampai brown lah ya, apinya kecil aja.
Nah, untuk bahan tambahan aku pakai gula putih alias gula pasir gitu. Langsung aja masukin ke dalam donatnya, masukin ke dalam gula maksudnya ya. Kemudian dibalurin, ya jadi deh. Nah, ini dia hasil donat ala dapur Jana Life. Simple, enak, dan montok banget kan ya. Ya, inilah hasilnya guys. Guys, ini dia donatnya tuh, montok nggak? Montok kayak aku. Bismillah. Wow, super enak, empuk. Ya, dalamannya bener-bener meletup. Gak apa-apa bentuknya agak-agak beda dari donat-donat lainnya, tapi rasa, dia punya rasa. Sekali gigit kalian bisa nambah 2 donat nih. Anak lanang aja pingin lagi bikin. Mantapnya ya. Thanks for watching guys, see you next time. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau nggak suka kalian bisa skip aja, tapi jangan lupa juga untuk di share ya. See you next video. Bye guys. Kenapa sih gue makan nggak pernah rapi? Enak banget donatnya, soalnya.